dasar ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mungkin orang seperti Pak Abdullah berani tentang Al-Quran? Kalau di dalam Al-Quran diperbolehkan nikah beda agama, maka Pak Abdullah mengharamkannya. Pak Abdullah di sini sedang menciptakan syariat baru yang mestinya itu tidak dilakukan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5 saya kira dijelaskan tentang masalah pembinaan lagi namun untuk kita memikirkan. Sayyidina Umar bin Khattab sendiri tidak berani mengharamkan nikah beda agama. Buka di dalam tafsir Mufat itu baik alamat. Ketika diceritakan wanita anak putri pada tahun wajah di Nasrani yang ditahu yang ketiga bahkan apa ilahi di rumah kemudian Pak menyatakan anak Allah sebina sedangkan istri kamu putri yang Nasrani dan Yahudi diceraikan. Kemudian Ibu Hudaifah dibalas kembali surat Umar itu. Kata Ibu Hudaifah, atas puncak nama roh. Apakah kamu Umar menduga yakin bahwa nikah beda agama itu haram? Kata Umar, kolak lah tidak. Walakin nani roh. Saya hanya khawatir saja, tapi tidak berani mengharamkan nikah beda agama. Pak Harto telah melampaui otoritas yang dimiliki oleh seorang besar seperti saya ini. Yang keempat, saya kira Pak Harto perlu banyak belajar pandangan-pandangan fikih yang pluralis, yang liberal. Bagaimana ulama-ulama terdahulu mendefinisikan tentang perzinahan di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 4 terbitan Bapak Putra Semarang halaman 143 baris 142 dan 143 dia menyatakan perzinahan adalah masuknya terdapat ke dalam farsi masuknya asyafat ya ini contohnya sekarang bagaimana kalau asyafatnya tidak masuk dilipat di dalam kitab ini anak kronifin juz 4 halaman 143 saya katakan lautana kalau seorang laki-laki melipat penisnya, ya kan, sehingga sifatnya ada di belakang, walaupun tak terlalu kemudian dimasukkan selain asal itu, malah ada lihat nabu keindahan alam itu semua. Itu tidak dihukumi sebagai perzinahan karena itu dipandang hanya memasukkan jari ke dalam lubang. Kita punya anak politik yang sangat terbaruskan. Tentang aurat perempuan misalnya. Coba buka di dalam kita Amin Lalu Kutra Karangan Asyarakat. Bahwa aurat perempuan itu menurut mazhab Ahmad bin Hanbal ada dua hal ulama yang tinggi yang dimiliki oleh perempuan. Hanya dengan memakai celana dalam itu adalah menutup aurat. Ini tidak saya peroleh dari pandangan Nasr Hamid Abu Zaid dari Al-Qur'an dari Hasan Hanafi akan tetapi dari sejumlah kitab-kitab kuning yang ditulis oleh orang-orang yang terpercaya.
setiaplah berakhir pada waktu dengan judul Al-Falsafa As-Sufiyah ketika dia mendefinisikan tentang tasawuf. Dia menyatakan at-tasawuf wa tasawuful qulub wa mujahadatu tawan intiqal bina min halin ila halin hatta yasila bina sahib tahdil al-maqam al-ladhi yudliku alaihi sufiyah maqaman wajib al-ufan al-imam. Wafid hadir lihat, ini catatannya, la farqa baina muslimin wa masyidihin wa murtihin wa bayidah. Menurut Abdul Qadir Mahmud, seluruh umat apapun agamanya, baik Kristen, Hindu dan Buddha, memiliki kesempatan yang sama untuk sampai kepada Tuhan. Bukan di dalam Al-Falsafah As-Sufiyah halaman 3 terbitan dalam fikra. Karangan Abdul Qadir Mahmud. Yang keempat, contoh lain, lihatlah apa yang dikembangkan di dalam pemikiran Ikhwan Sof ketika dia menyatakan al-Nasyari atal Muhammadiyah na'isahu. Syariat Nabi Muhammad itu tidak sempurna. Itu bukan pandangan saya, akan tetapi pandangan dari Ikhwan Sof. Silahkan dibuka dalam bukunya Umar Farrukh, judulnya Ikhwan Safa dan Sesuatu Dua Taklim. Saya ingin bacakan yang jelas. Kata Ikhwan Safa, sebentar, saya mencatat waktu jam 11.05, sekarang jam 11.05. Ya. Kan makanya biar waktu saya gak habis sekarang. Kata Imam Sofah, An-Nawan Dia Marikullah Ma'akwa Ma'ar Ma'ami Fakti Kurikun Tajir Terkhusus. Orang yang sudah mengetahui kepada Allah yang sebenarnya tidak membutuhkan kepada para nabi dan rasul pandangan Imam Sofah. Dia menyatakan anak ibadah terhadap dia dan yang ibu antaku dan tasbihan walau bisa papak la'urullah. Beribadah kepada Allah itu hanya cukup bertasbih dan menyebutkan Allah, tidak usah melaksanakan ibadah kepada waktu yang hormatnya. Ibn Sofah juga menyebutkan Al-Nasyarafi min wakil bakar lalu wakil dari Allah. Syariat itu adalah pimpinan manusia dan bukan pimpinan Allah. Jadi saudara-saudara yang mulia, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kawan-kawan tidak artinya sebenarnya kurang harus liberalisme dan progresivisme yang sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Akhirnya saya ingin menyatakan bahwa bukunya Pak kenapa demikian? Karena Pak Arthur tidak memiliki kenyataan teknis untuk membaca sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Pak Arthur terlalu memperkenalkan dunia dan bangsa Al-Quran dan tidak melihat kapasitas yang dikandung oleh Al-Quran. Ini yang dikritik oleh orang seperti Al-Ghazali. Dengan kita mengikam pemimpin di situ alam 19 masih tahap muda semangat. Ketika dia menyatakan orang-orang seperti itu adalah al-Nabi dan Yusuf Nahira Wabil Asmur yang kita dia al-Maktum bagi Allah Sofah Rahim Mawudah bimakin ilahi lalu berok mi'anil basah